tanggal 30 November 2021. Selesai habis sholat asar, kita jalan keliling ke daerah Nagari Padang Laweh Sungai Pua sambil melihat para petani yang sedang panen bawang. Sekitar jam 5 sore kita mendapat telepon dari Bapak Jufri Edizar IPDN mengajak kita ngopi bareng bersama Bapak Asmungi IPDN di Danau Kawapiaro. Assalamualaikum. Setelah sampai di Danau Kawa, ternyata kita ditunggu bukan oleh Bapak Asmungi saja. Ada Bapak Jufri Erdizar, orang tua kita Bapak Hasan, ada abang kita Uda Akmal Bago, dan tidak lupa ketinggalan coach IPDN Baso FC yang brilian Bapak Yusril. Semuanya adalah persaudaraan keluarga besar IPDN Sumatera Barat bersama masyarakat Sumatera Barat agar semakin terjalin erat lewat kuliner gorengan Minang dan secangkir kopi. Dan tidak lupa pula kita tetap mengajak Uda Gayus dalam suasana kebersamaan ini. Dalam obrolan sambung hati itu banyak nasihat-nasihat yang baik dan motivasi yang membangun dari Bapak Asmungi. Bagi kita Bapak Asmungi orang yang sangat spesial dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai seorang sahabat saja tapi juga merupakan orang tua yang sangat kita hormati. Untuk mencapai kiat sukses itu menurut Bapak Asmungi salah satunya adalah memperbanyak bersedekah. Pererat hubungan silaturahmi dan persaudaraan dengan rasa saling menghormati. Dan ciri-ciri orang besar itu akan selalu membesarkan orang lain dalam hal yang positif. Pungkas beliau, pokoknya banyak kata-kata motivasi dan nasihat bijak yang baik kepada kita yang hadir dalam acara ngopi sore bareng itu. Kita kemana-mana sudah sampai di Jatinangor. Pusat Jakarta. Tanya orang berjudi berdua ke tengah laut pulang itu, nggak ada yang aku menang satu juga. Oh, aku kalah nih, aku kalah nih, takut diminta. Adalah sejengkal dua jengkal saya ada di sana, yang sudut ada saja. Macam saya kemarin baru menyelesaikan pelatih dan atlet tingkat pelatih dan wasit tingkat daerah untuk voli. Tapi dia bisa mensukseskan atlet-atlet yang lain. Macam saya sudah bisa sebilang saya bisa sukses. Kenapa? Yang saya bina itu sudah banyak jadi kan. Jadi atlet nasional ada, atlet daerah ada, jadi pejabat ada. Jadi sukses saya itu bisa mensukseskan orang itu baru kita sukses. Kita sudah jalan, sudah track semua, sudah jalan pada posisinya semua. Ada lebihnya itu untuk perencanaan tahun berikutnya kita udah nggak berat gitu ya. Kalau kita sudah nggak mau jadi pengurus, tinggalkanlah pengurus itu dengan senang hati dia. Ada biaya, ada manajemen, ada sistem kerja.